Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya, Yayang Safitri. Gimana teman-teman, sehat? Semoga semuanya sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini kita mau review skincare teman-teman. Teman-teman pernah dengar gak sih skincare bisa dimakan? Teman-teman pernah lihat gak sih skincare itu bisa dimakan? Oke, langsung aja yuk teman-teman. Kita mau lihat skincare yang bisa dimakan. Apakah itu? Nah, ini dia teman-teman. Jadi paketnya baru sampai, belum aku unboxing. Jadi sekarang kita unboxing dulu. Kita mau lihat apakah isi di dalamnya. Kita unboxing dulu. Kira-kira apa ya? Cara ini dia Real Food Jelly. Nah teman-teman, jadi Real Food Jelly ini cemilan sehat juga skincare yang bisa dimakan. Kenapa? Karena jelly food ini dia tuh mengandung kolagen dan retinol, jadi membuat kulit kita itu sehat dan juga bisa mencerahkan kulit ya teman-teman. Sebelumnya aku juga belum pernah coba, makanya aku penasaran langsung order. Dan juga ini belum di unboxing dan kita mau lihat isinya itu di dalam itu seperti apa ya. Unboxing dulu. Wow, jadi bentuknya di dalam itu seperti ini teman-teman. Ini isinya ada 12 piece ya. Dan ini udah ada BPOM ya teman-teman. Ini ada label halalnya juga. Dan mari kita buka. Ini masih bersegel tuh. Nah, ini masih bersegel. Wah, jadi bentuknya di dalam tuh seperti ini. Dia ada 12 piece ya. Nah, jadi teman-teman, kita mau coba dulu satu ya. Kita mau lihat isi di dalamnya itu seperti apa sih. Wow. Nah, jadi isi di dalamnya itu seperti ini, teman-teman. Oh, kita mau coba dulu. Beneran, ini kenyal. Rasanya itu asam-asam manis, tapi nggak terlalu manis ya. Gimana cara bilangnya? Enak. Ada asamnya karena ini dari buah delima, ya. Jadi gak terlalu manis juga sih. Buat teman-teman yang malas skincarean, jadi sekarang bisa diganti dengan makan Real Food Jelly ini. Dan buat teman-teman yang suka ngemil nih, bisa diganti cemilannya dengan cemilan yang sehat, Real Food Jelly. Dan teman-teman tahu gak sih siapa brand ambassador dari Real Food Jelly ini? Brand ambassadornya itu Songkang teman-teman. Ngantuk banget, sarang ngeopa. Teman-teman bisa makan ini saat me time atau bisa juga dibawa kemana-mana ya, karena ini kan bentuknya itu kecil, jadi praktis bisa dibawa kemana-mana. Refill ini itu rendah kalori dan asli dari buah delima merah, jadi dia tanpa pewarna ya teman-teman, dan juga tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan. Nah, makanya ini rasanya itu manis tapi nggak terlalu manis ya. Jadi Refill Jelly ini selain cemilan sehat, dia juga bisa untuk mencerahkan kulit ya, menjaga kulit kita lebih sehat, dan dia juga bisa meningkatkan imun tubuh karena dia itu mengandung ekstrak elderberry-nya. Jadi ini bagus banget juga untuk kesehatan ya teman-teman. Real Food Jelly ini satu piece-nya itu dikonsumsinya sekali makan ya teman-teman. Jadi ini harus habis ya. Enak. Udah habis.
enak banget. Nah, jadi ini tinggal 11 piece lagi. Nah teman-teman, jadi selesai sudah ini kita unboxing dan juga sudah kita review bagaimana isi di dalamnya, dan juga ini kita sudah jelasin juga kandungan-kandungan yang ada pada si real food jelly ini. Jadi teman-teman jangan lupa ya like video ini, komen dan subscribe. Dadah.